afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to JW Marriott Ballroom Surabaya. We, Fairness Event Organizer, proudly present Reunion SMA Kristen Petra 1 Surabaya. And now, please welcome our host tonight, Miss Diki. Oke, selamat siang dan selamat datang ke seluruh alumnus dari SMAK Kristen Petra Siang angkatan 1982-83, betul ya? Angkatan apa lulusan dari 1982? Angkatan apa lulusan ini? Oh, lulusan 82-83 ya. Apa kabar? Saya nanti kalau tanya saya, apa kabar seluruh alumnus SMAK Kristen Petra? Jawabnya sama-sama ya. Mantap gitu ya. Kita coba ya. Apa kabar seluruh alumnus SMAK Petra 1 Siang? Kurang kompak ini kelihatannya. Bajunya sudah kompak putih biru. Sekali lagi ya. Apa kabar seluruh alumnus SMAK 1 Petra Siang? Mantap, luar biasa. Untuk Bapak dan Ibu guru juga selamat siang dan selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir di JW Marriott Hotel di hari yang sangat berbahagia sekali, luar biasa sekali. Hari ini sudah berkumpul seluruh alumnus dari SMAK Kristen 1 Siang lulusan 1982 dan 83. Gembira sekali semuanya dapat berkumpul. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bisa bersama-sama pada siang hari ini dan untuk selamanya. Oke, sambil untuk mempererat tali silaturahmi untuk seluruh alumnus pada siang hari ini, kita akan sama-sama memanggil seluruh panitia yang sudah banting tulang, sudah bertugas selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan kalian semua. Pada siang hari ini ada Michael Wijaya, Budi Kurniawan Limantara, Tony Harja, Ko Tingwen, Go Swiswe, Koko Kim, Oi Mailan, Gan Fengfang, Oi Isutin, Chandra Suryanto, Tan Hong Tiong, dan Angeli Dewianti Dani. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh panitia yang sudah bertugas pada siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk ke 10 panitia yang sudah bertugas luar biasa hingga terkumpul seluruh alumnus SMK Petra 1 Siang. Kami undang untuk seluruh alumnus tetap berdiri ya. Seluruh alumnus tetap berdiri semuanya. Dan seluruh panitia bisa di atas panggung. Luar biasa bentuk rasa terima kasih yang sudah diberikan untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah bertugas mengajar mereka semua waktu 3 tahun di masa SMA. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Himne Guru. Terpujilah wahai Engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai yang keras lagi suaranya, yang keras lagi. Kan
Haleluya, sudah luar biasa berjasa untuk kalian semua pada siang hari. Terima kasih. Bisa duduk lagi seluruh alumnus. Iya. Kita langsung mendengarkan kata sambutan dari ketua panitia kita pada siang hari ini, Bapak Budi Kurniawan Limantara. Selamat siang. Salam dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, oleh karena anugerahnya kita boleh hadir dan berkumpul saat ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, khususnya kepada mereka yang sudah datang dari jauh seperti Amerika, Australia, Malaysia, baik dari luar pulau maupun dari luar kota. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya serta partisipasinya, khususnya kepada para donatur yang telah bersedia mendukung terselenggaranya acara ini. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa sudah 30 tahun kita meninggalkan alma mater kita. Banyak kenangan yang tak terlupakan pada masa-masa indah di sekolah dulu. Puji Tuhan, kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali setelah 30 tahun berpisah, biarlah hari ini boleh menjadi momen yang indah dan tak terlupakan. Kiranya pertemuan yang singkat ini bisa menjadi awal yang baik untuk menjalin persahabatan dan tali persaudaraan kita semua. Kami panitia telah bekerja mempersiapkan acara ini sejak bulan Mei. Tentunya banyak kendala yang kami alami. Contohnya mencari keberadaan teman-teman, keberadaan guru-guru, adapun perbedaan pendapat, juga masalah dana. Kadang-kadang kami merasa lelah, bingung dan putus asa. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerahnya, juga oleh karena dukungan dari teman-teman sekalian, akhirnya kami dapat mewujudkan acara ini. Menjadi panitia adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi kami. Banyak suka duka yang kami alami, tetapi semuanya itu terasa sirna saat kami bisa melihat kehadiran teman-teman sekalian, terlebih-lebih juga Bapak Ibu Guru di sini. Kami panitia telah berusaha semaksimal mungkin tentunya untuk memberikan yang terbaik. Namun kami sadar bahwa kami mempunyai keterbatasan. Karena itu kami mohon maaf karena masih ada beberapa teman yang belum kami temukan. Kami sudah berusaha bertanya, mencari informasi baik dari sekolah, teman-teman, juga melalui media elektronik seperti Facebook, juga informasi lewat radio. Kami panitia juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama prosesnya, juga selama berlangsungnya acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, para donatur, juga semua pihak yang sudah membantu terwujudnya acara ini. Tuhan memberkati. Luar biasa, bisa diberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk ketua panitia kita yang sudah bertugas dari bulan Mei hingga November. Luar biasa ya, kerja keras mereka sungguh luar biasa. Tadi sampai lelah cari dana luar biasa, cari alamat rekan-rekan, cari alamat guru, susah banget. Tapi kebiasaan kalau Rioni di mana-mana ada yang ngomong, dapat selalu ngomong sendiri, itu kebiasaan Rioni, sudah biasa itu sudah. Tepuk tangan dulu dong untuk Rioni kita semua. Mantap. Dan untuk semakin memeriahkan acara kita pada siang hari ini, kita undang seluruh Rioni dan Bapak Ibu Guru untuk sama-sama berdiri. Bapak, kita akan sama-sama mengadakan toast, melakukan toast dengan seluruh panitia. Yang belum memegang gelas nanti bisa tepuk tangan sama-sama ya. Demi kesehatan seluruh alumnus SMK 1 Petra Sial dan Bapak Ibu Guru, demi persahabatan, demi kebersamaan, dan demi kesuksesan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih, bisa duduk lagi. Mari teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau begitu baik ya Tuhan, sehingga Tuhan dengan tubuh yang sehat, Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini untuk bertemu Tuhan dengan teman-teman juga Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kesempatan ini Tuhan boleh Tuhan melepas Tuhan kerinduan kami di masa-masa sekolah dulu. Terima kasih Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk Bapak Guru kami, Bapak Sutiman, yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan, mohon belas kasih yang daripada Engkau. Biar Tuhan menyertai setiap dokter, perawat, juga untuk obat-obatan. Biarlah boleh Tuhan membawa Tuhan kesembuhan bagi Bapak Sutiman. Tuhan juga berikan penghiburan dan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk makanan yang sudah disediakan siang ini. Tuhan, sucikan, kuduskan, berkati, biarlah menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sekarang seluruh panitia yang sudah berdiri di depan, kita akan tanya satu persatu dulu. Terlebih dahulu kita tanya kesusahan, kesulitan mereka waktu mereka bekerja. Wah, ini dengan Koko Tony aja. Koko Tony, selamat siang Koko Tony. Sini dulu sebentar sini. Ko, sudah bekerja dari bulan Mei sampai November. Apa saja kendalanya Ko? Kendalanya harus atur waktu kerja sama kumpul dengan teman-teman panitia. Sampai bertengkar gak sama panitia ini? Gak apa-apa, itu bertengkar berarti kan pendapat berbeda tapi kita tetap satu. Luar biasa, sudah terkumpul berapa reuni nih kok jumlahnya? Kalau boleh tahu? Menurut data sekitar 170. 170, luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Dulu waktu sekolah kira-kira berapa jumlahnya kok? Ini satu angkatan ya? 6 kelas. 6 kelas, 200. Kira-kira ada 200 lebih? Oh, lima kelas. Lima kelas. Ini lupain dulu waktu sekolah sering bolos ini Koko Tony ini. Pasti ini kelihatan ini. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh panitia yang sudah susah payah bertugas. Silakan seluruh panitia bisa langsung ke meja makan sebagai simbolis untuk membuka makan siang bersama-sama. Silakan untuk seluruh panitia. Tetap dulu kok. Ini permintaan khusus nanti dulu. Ini kisah kasih di sekolah Cece Kim Siang. Sebentar, ini dulu waktu sekolah Cece Kim Siang pacarnya siapa ya kalau boleh tahu? Resah dan gelisah. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Cece Kim Siang. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganmu walau mencuri waktu. Berdusta pada guru. Ya bukan bisa maju ke depan. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan tanda tanya sedang apa di sini. Menanti pacar jawabku. Kisah kasih di sekolah dengan
aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan tanda tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku. Masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Ini ada satu kejutan yang luar biasa sekali pada siang hari ini ya, Bapak Suwandoko, betul ya, ingin menyumbangkan suaranya pertemuan sambil tetap seluruh alumnus makan siang. Bapak Suwandoko ingin menyumbangkan suaranya. Wah, luar biasa ini. Ini pasti Bapak Suwandoko ini dulu guru musik ini pasti ya. Bisa Bapak ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Suwandoko. Pertemuan siang ini tak kulupakan. Pertemuan siang ini membawa kesan. Walau jajanak bertemu hanya sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan jadu. Bila kaki tak berjumpa seperti ini, memandang wajahmu lagi sebuah jati. Aku enggan untuk pulang walau waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Yeay! Luar biasa. Yeah. Wah, ini dancernya, dancernya ini. Ini dancer yang khusus didatangkan dari Amerika. Pinjem ya, Bu ya. Mana ibunya? Pinjem ya, Bu ya. Boleh, boleh dipinjem, boleh. Saya ibunya. Pertemuan malam siang ini, Pak. Tak lupakan pertemuan siang ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu hanya sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan satu. Bila kaki kita akan juga seperti ini, memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang walau waktu tak menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jalan, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Luar biasa. Aduh, Cici Rebecca sebentar. Luar biasa ini bentuk kerjasama dari luar biasa dari Cici Go,
dan Cece Rebecca yang masih tetap setia membantu Bapak dan Ibu Guru. Itu adalah bentuk rasa terima kasih mereka kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah sangat berjasa selama 3 tahun mereka di SMA semua. Oke, sekarang kami mohon untuk seluruh alumni yang sudah menyelesaikan makan siangnya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Untuk seluruh alumni yang sudah menyelesaikan makan siangnya, kembali menempati tempat duduk masing-masing. Jeffrey Wijaya, Lee Chiyong, Lee Kim Wi, Edi Suwino, Rebecca, Usun Pringgo Digdo, John Gunawan, Adi Tajudin, Michael Wijaya, dan Tan Kien Bun. Yang sudah saya sebutkan namanya langsung hadir di atas panggung. Sekali lagi untuk Jerry Wijaya, Lee Chiyong, Lee Kim Wi, Edi Suwino, Rebecca, Usun Pringgo Digdo, John Gunawan, Adi Tajudin, Michael Wijaya, dan Tan Kian Bun. Naik ke atas panggung terlebih dahulu. Berdiri di belakang Bapak dan Ibu Guru. 10 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9. Masih kurang 2 orang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. Sekali lagi untuk Bapak Jerry Wijaya, Lee Chiyong, Lee Kim Wi, Edi Suwino, Rebecca, Usun Pringgo Digdo, John Gunawan, Adi Tajudin, Michael Wijaya, dan Tan Kian Bun. Iya, silakan. Sebelum kesepuluh alumnus ini memberikan sedikit tali asih sebagai rasa terima kasih seluruh alumnus kepada Bapak dan Ibu Guru, kami undang Bapak Sumantri Indrayana. Bapak Sumantri, kami persilakan. Iya,
sini dulu Bapak. Wah, masih ganteng Bapaknya. Bapak, kita mau tanya-tanya sedikit Bapak mengenai dulu alumnus-alumnus dari SMA Kap Petra Satu Siang. Bapak ada yang masih ingat Pak? Lupa. Cewek yang diingat tuh Bapak, cuma cewek aja Pak. Yang cowok gak ada. Oh Rebecca, ini Rebecca ada. Ini Rebecca. Paling diingat Rebecca ya Pak? Oh tidak. Yang paling diingat Rebecca ya Pak? Lupa. Saya tanya dulu waktu jadi murid-murid Bapak, mereka ini orangnya seperti apa Pak? Nakal-nakal apa susah diatur? Apa diem-diem penurut semua? Namanya anak itu ya mesti ada yang nakal. Oh gitu ya Pak? Nakal lah pinter. Yang paling nakal siapa Pak kira-kira Pak? Lupa. Oh lupa, enggak ingat sama sekali. Wajahnya juga lupa semua Pak? Sebagian ingat. Kasih sedikit Pak, sepatah dua kata untuk seluruh alumnus yang sudah sekarang sudah dewasa-dewasa. Sedikit aja Pak nasihat. Ya, supaya mereka tetap menjaga kesehatan, sudah tua, sudah berkeluarga. Saya harapkan tetap sukses dalam berkaryanya. Luar biasa, tepuk tangannya luar biasa tuh Bapak Sumantri. Terima kasih Bapak, silakan. Thank you. Bapak salah orang Pak, yang bojok Bapak bukan saya waktu itu Pak. Oke, silakan. Tali Asi bisa diserahkan. Perwakilan dari panitia yang menyerahkan. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami cintai. Mungkin saya ini mungkin agak sok tahu ya Pak ya. Saya baru datang tadi pagi, nanti saya pulang, saya nggak ikut kerja. Tolong dong sekali lagi tepuk tangan appreciate yang banyak, yang besar penghargaan yang sedalam-dalamnya buat panitia ya. Saya pribadi merasa berterima kasih. Nah Bapak Ibu, ternyata panitia dengan segala jerih payah telah mengumpulkan tali asih yang akan disampaikan. Mungkin ini tidak akan berarti apa-apa, tidak bisa dibandingkan dengan jasa yang sudah dilihat. Bapak lihat, salah satunya Bapak telah membuat saya gemuk ya. Oh bukan ya Pak ya. Maksudnya karena pengetahuan biologi Pak, jadi saya makan bisa gemuk. Nah, tapi tali asih yang akan kita berikan ini adalah sebuah simbol, lambang cinta kasih kami murid-murid. Terima kasih kami kepada Bapak Ibu Guru supaya ini merupakan satu simbolis ya. Jadi mungkin itu aja Pak. Saya minta tolong bagaimana cara menyampaikannya panitia. Saya kembalikan ke panitia. Luar biasa sekali, bisa diberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Cece Rebecca. Yang saya tahu Cece Rebecca ini gemuk bukan karena Bapak dan Ibu Guru, tapi karena salah asuhan ini. Oke silakan, bisa naik atas panggung untuk menyerahkan sedikit tali asih. Langsung naik aja. Iya, langsung naik. Silakan dari Koko terlebih dahulu. Iya, bergilir satu-satu. Satu orang ambil satu, dikasihkan Bapak Ibu Guru ya. Dari sini dulu, kasih satu. Ya, satu. Langsung. Nanti. Satu dulu. Silakan Koko. Guru kedua. Kasih selamat Koko. Untuk guru yang kedua. Bapak Subagio, silakan. Bapak Sutiman. Silakan Koko, Bapak Sutiman.
Bapak Sutiman, betul ya? Bapak Sutiman yang mana? Oh sakit, Bapak Sutiman sakit Koko. Ini Bapak Adi Sutrisno. Kamu tanya langsung, ikuti sana. Ibu Etna. Jangan sampai salah nama ya. Bapak Ibu Ismari ya, betul ya? Untuk hadiahnya, setelah menerima plakat Bapak dan Ibu Guru, Koko Ali Handoyo ya akan memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Bapak dan Ibu Guru ya. Bapak Igusti Ketut Januar. Ini murid-muridnya lupa semua ini. Murid-muridnya lupa semua sama Bapak dan Ibu Guru. Iya, sekarang ada sedikit kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Koko Ali Handoyo. Silakan, Bu. Yang masih belum duduk bisa langsung duduk di tempat duduk masing-masing. Ini adalah sekali lagi rasa bentuk terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dari seluruh alumnus SMA Kapetra 1 Siang. Satu untuk Bapak Sutiman ya, yang sekarang masih berada di rumah sakit, bisa disimpan satu untuk Bapak Sutiman. Dan kami panggil untuk seluruh panitia untuk naik ke atas panggung, seluruh panitia. Thank you.
Kita ambil langsung 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Kita bacakan satu persatu. Yang beruntung pada siang hari ini yang pertama adalah H01. H01 betul ya. Kemudian K05. C03, P12, y'all ready for this? J01, P09, J11, O11, O11 ya. J03, Delta 03. Ya sudah, nanti hadiahnya bisa langsung diambil ya di sebelah kiri panggung. T06, ya. T06 bisa langsung diambil. Garuda 06, G06. P03, Papa 03, P ya. Dan yang terakhir, Delta 06. Delta 06, D06. Hadiahnya di sini, Koko. Hadiahnya, Koko, hadiahnya di sini. Sudah ya? Oke. Yang sudah saya sebutkan tadi, nomor door prize-nya bisa langsung diambil hadiahnya ke event organizer yang bertugas pada siang hari ini, Fairness Event Organizer. Terima kasih. Oke. Untuk 12 nomor yang sudah saya sebutkan tadi, nanti hadiahnya bisa langsung diambil di EO yang bertugas pada siang hari. Sekarang waktunya Anda semua kami undang untuk sama-sama berdiri, tas ditaruh di kursi masing-masing. Semuanya berdiri, yang di depan juga maju. Semuanya maju, semuanya maju. Semuanya maju ke depan. Tas ditaruh di kursi masing-masing, semuanya maju. Seluruh alumnus maju. Kita akan masuk pada game pertama ya. Game pertama ini semuanya harus ikut. Semua harus ikut. Berdiri, berdiri, JJ, berdiri, berdiri. Sini dulu. Depan tasnya ditaruh dulu, tas ditaruh. Di depan sini semua. Cari tempat yang kosong ya. Cari tempat yang kosong. Maju, 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 maju. Semua, cowoknya, cowoknya. Seluruh panitia yang bertugas siang hari ini, saya minta ada di depan. Semua panitia, saya minta ada di depan. Semua panitia. Ini panitia sudah bisa semua. Goyang dulu, lepas, lepas dulu. Dilepaskan dulu, goyang, goyang dulu. Goyang, goyang dulu. Dilepaskan dulu, dilepaskan dulu. Bagus. Belum, kurang keras, kurang keras. Diulang lagi, mas. Bukan, biar panitia yang di atas, panitia yang di atas. Iya. Lemas dulu. Goyang, goyang. Hey.
lagi semuanya, goyang. Goyang, goyang dulu, goyang. Goyang lagi, mana goyangnya? Yang Jawa, yang Jawa, yang Jawa, yang Jawa. Goyang lagi. Legenda. Goyang. Goyang, goyang, goyang. Stop, stop. Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Yes, sekarang panitia sebagai juri-jurinya yang sudah saya tarik ke atas tadi dengan kekuatan super wonik bemen. Oke, okay? Yang bisa goyangannya paling heboh akan mendapatkan hadiah satu buah sepeda motor. Silakan, silakan. Satu buah sepeda motor langsung bisa diambil di counternya, bisa diambil di tempatnya penjualan sepeda motor, tapi dengan uang sendiri-sendiri. Oke, okay? Kita saksikan 5 orang ini. Goyang. Yeay, yang hot, yang hot. Doran dari RBK. Goyang lagi, goyang lagi. Hey, hey, terus. Goyang. Stop, stop. Mas kesel, Cik. Ki, rontok semua, Ki. Cici Rebecca rontok semua sampai hitam-hitam semua tuh. Oke. Okay. Kalau menurut Anda yang paling bagus goyangannya, kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Belum. Yang pertama untuk Cici Culan. Culan. 150 orang boleh. Untuk Cici Kim Siang. 125. Namanya siapa, Ce? Untuk Cece Lani. Oh. Ini pasti yang cowok-cowok penggemarnya Cece Lani dulu nih pasti. Untuk Cece Rebecca. Untuk Cece Endang. Oh, berarti kandidat sini Cece Rebecca sama Cece Lani. Berhubung yang dua orang ini dapat tepuk tangan yang luar biasa, sekarang mereka berdua akan melakukan goyang patah-patah. Hah? Gak bisa? Kalau gak bisa goyang patah-patah, ambil daun, daunnya dipatahin semua. Oke, okay. Untuk Cijelani terlebih dahulu. Cijelani tepuk tangannya mana? 200. Untuk Cijelabika. Pemenangnya Cijelabika. Karena Cece Rebecca yang menang sekarang, Cece Rebecca menari dalam 2 jam berturut-turut tanpa berhenti. Oh enggak, enggak. Sini hadiahnya, mana hadiahnya, Koko? Hadiahnya, silakan hadiahnya.
Silakan Cece, luar biasa. Thank you, foto dulu, foto dulu, foto dulu, jangan turun. Silakan Cece, thank you, foto dulu. Thank you Cece, foto dulu, foto dulu. Terima hadiahnya kok di pojok ini. Terima kasih, luar biasa. Foto dulu Cece, foto dulu. Thank you. Iya, hei. Sekarang saya mau tahu dulu waktu sekolah yang paling terkenal nakalnya siapa? Siapa lagi selain Rebecca? Siapa? Wempi. Yang mana koko Wempi? Yang mana koko Wempi? Saya mana? Oh sini sini koko, sini koko, sini, sini koko. Hah? Sama siapa? Mana koko Wempi? Sini koko Wempi. Sini koko ikut aku sebentar koko. Koko. Oh saya tala tak cipol loh iki. Jalur diambung nih banyak. Sini. Iya. Terima kasih seluruhnya untuk undangan yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini di hari pernikahan saya dengan Koko WMP. Kira-kira saya cocok nggak sama Koko WMP? Cocok. Sebentar. Kenakalan Koko WMP ini dulu orangnya seperti apa? Hot, kita coba apa dia masih hot. Koko sudah menikah berapa tahun? Tiga kali. Tiga kali? Itu sama perempuan semua ya kok? Yang dua bukan. Yang dua banci. Bukan. Apa? Makhluk lain. Oh makhluk lain. Nyindir, nyindir. Koko, dulu waktu menikah sudah pernah melakukan wedding kiss kan kok? Lupa saya. Lupa. Justru karena koko lupa saya ajarin siang ini. Gorong apa narsu ini? Kok dulu yang paling paling sering digodain tuh guru siapa? Pak Condro. Pak Condro, kenapa sering digodain kok? Ya sama-sama pinternya soalnya, jadi dapat kesaing. Oh begitu ya, dulu IPA kan ya? Saya IPA. Oh IPA, dulu ambil biologi apa fisika? Saya fisika. Oh fisika. Fisiknya kan lumayan dipertahankan. Oh betul, luar biasa, karena dia merasa fisiknya bagus kita buka sama-sama. Kan mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam. Stop. Loh kan saya harus tengok, karena kalau nggak dibuka mana bisa tengok? Enggak, langka, langka. Oh langka, langka. Kok dulu sering digodain gimana? Pak Condro sering digodain gimana? Apa anak-anak teman-teman dulu sering bolos? Kalau bolos nggak pernah saya. Nggak pernah. Dulu ada yang pernah pacaran dari SMA sampai sekarang sudah menikah, ada nggak sini? Ada tidak? Ada. Yang mana yang pasangan? Wow, ya ampun, pasangan sejati dari SMA sampai kuliah ya. Kau kasih dulu pesan-pesan buat teman-teman pada siang hari ini supaya persahabatan, supaya persaudaraan tidak pernah lepas sampai kapanpun. Bagi saya begini, teman-teman ini tetap sama dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Lupa mau ngomong apa ini. Hidup ini santai aja teman. Saya dari dulu sampai sekarang menghadapi hidup ini dengan tetap tersenyum. Bahkan dengan kejatuhan, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Yang penting bisa tetap bangun kan. Perlu kita pertanyakan yang bangun yang bagian mana? Ya semangatnya. Luar biasa, terima kasih Koko WMP. Terus apa lagi kok? Untuk teman-teman yang apa? Tadi saya menyarankan dari semua itu ada satu yang pintar joget sesar.
namanya Johan Hartono. Dia pengagum Caesar kelas berat. Iya, perlu yang itu yang sedang ditarik gitu. Kita coba Koko Johan, ini permintaan khusus dari Koko WMP. Sampai gak iso goyang Caesar tak cipok bumbuna nih. Ini kalau saya ke rumahnya, iya, tiap jam 7:30 zamannya Lebaran kemarin, dia nongkrongi joget Caesar. Oh, 7:30 pagi atau 7:30 malam? 7:30 malam. 7:30 malam sudah langsung YKS itu. YKS itu, iya. boleh. Dia mempelajari setiap gerakannya. Oh, betul. Dari awal sampai akhir. Silakan sekarang kita sama-sama akan coba dan lihat bagaimana goyang dari Koko Johan. Kita saksikan. Oh, ada pasangannya Koko Wempi. Oh, Rebecca. Jangan Rebecca kecapek. Silakan. Stop dulu. Karena tadi yang minta Koko Wempi berarti Koko Wempi yang harus mendampingi Koko Johan. Silakan dua orang. Ingat ya, sampai goyangannya keliru tak cipok bolak-balik. 3, 2, 1. Yang menurut Anda paling bagus tepuk tangan yang keras ya. Hadiahnya cium pipi saya. Loh. Goro tak ambung wis nafsu. Tepuk tangan yang luar biasa tuh Koko Janda, Koko Bambi. Thank you. Hadiahnya kok. Kasih hadiah ya. Kasih langsung. Aduh, luar biasa banget. Oke. Kita sekarang kembali ke doorpress lagi. Ambil doorpress lagi, berapa doorpress lagi? Yang beruntung pada siang hari ini adalah T11. Ada tersisa A04. W03. Kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. J05, B01, N05, E01, T22, I03. G08 dan yang terakhir N06. Sudah 15 semua ya. Yang sudah saya sebutkan nomor-nomornya nanti bisa langsung diminta hadiahnya di EU yang bertugas pada siang hari ini. Oke, sekarang kita memasuki pada games kedua. Games kedua ini kita minta berapa personil? Di tengah telaga. EU, berapa personil kita minta? 50 orang. Saya minta dari IPA 25, dari IPS 25 orang. Campur ya, cowok cewek. Silakan dipilih. Yonsen. Apu. Siapa lagi ya? Piliang. Angel. Susilo. Suslanto ya. Ali Handoko. Benyamin. Terus apa itu?
Daniel. Masing-masing kaki Anda nanti akan diikat. Diikat nyambung ya, diikat nyambung dengan satu balon di kaki. Jadi nanti kalian harus memecahkan balon di kaki temannya. Jadi sebelah kiri diikat balon, sebelah kanan untuk menginjak balon temannya ya. Ingat, dibikin melingkar. Dibikin melingkar nanti, ini adalah permainan yang membutuhkan kerjasama yang luar biasa sekali. Koko Eri, goyang dulu. Goyang dulu, ye. Sikasik dengan dirimu, sikasik dekat denganmu. Aku berharap moga kamulah yang akan menjadi. Sikasik dengan dirimu, sikasik dekat denganmu. Aku berharap moga kamulah yang akan menjadi. Jadi pacarku, banyak sebab. Awal pertama kenal dirimu membuat hatiku melayang. Kau para aku dengan pesonamu sehingga tercuri hatiku. Kau layu aku dengan pesonamu sehingga tercuri hatiku. Kau buat aku jadi galatika saat ku tanya sudah dirimu. Tapi malu sungguh ku akui, yang pertama kurasakan indahnya jatuh cinta. Hatiku jadi deg-degan, I'm falling in love. Pecahkan lawannya. Jangan sampai saya memecahkan lawan. Terus. Awas, jangan sampai pecah. Awas. Stop, Gak boleh stop. Yang masih ada balonnya naik atas. Gak boleh. Yang masih ada balonnya naik atas. Oh, ada handphone jatuh lagi. Ya, siapa ini? Ada handphone Asia jatuh lagi. Tolong diperiksa. Dipisahkan ini. Yang IPA sebelah kanan seperti tadi, yang IPS sebelah kiri. 5-7. Koko Erik, goyang semuanya. Yeah. Goyang terus lagi. Yeah. Asik. Pecahkan lawannya. Oke, terus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pusar. Sip. Siapa kira-kira? IPA tinggal 1, IPS tinggal 4. Tepuk tangan luar biasa buat IPS. Aduh, luar biasa. Ini hadiahnya apa? Hadiahnya. 4 IPA dulu. Oh, IPS. 4 IPS, yang ini 1 buat IPA. Luar biasa, thank you. Cece, foto dulu. Oke. Okay. Silakan. 7 orang harus benar ya, kok. 7 orang harus benar. Yang biru, Ali. Sebelahnya Yongsen, kemudian yang putih Afu, yang oranye Soding, yang hijau Johan, yang kuning Sengcun, yang biru Rokim. Betul apa tidak? Hadiahnya mana ini? Betul ya? Wah, benar nggak itu? Benar tidak? Benar ya? Luar biasa Koko, terima kasih.
Koko karena sudah pintar dan sudah tepat menyebutkan personilnya semua, hadiahnya adalah menginap satu malam gratis sama Kiki di Hotel JW Marriott. Mau kok? Mau aja. Oh mau? Saya sampai gemetar. Iya, thank you, terima kasih, luar biasa. Silakan Koko, hati-hati. Lampu yang busana terbaik akan ditampilkan di layar screen dan akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kalau dilihat dari brewoknya ini luar biasa ini. Itu brewok apa rumput? Siapa ini kok terbalik ini? Ini kalau di wajahnya aja banyak brewok-brewoknya, apalagi di dalamnya. Woi. Silakan, C. Keren banget bajunya aja keren. Langsung hadiah Koko. Koko minta apa? Minta dicium juga? Enggak. Gua pikir langsung minta dicium juga. Cece, terima kasih, luar biasa. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu yang mesra dong, mesra. Kayak SMA dulu. Iya. Digandeng dong, C. Digandeng dong, C. Oke. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Best Dress Code kita pada siang hari ini. Terima kasih. Kita langsung undi door prize lagi. Ada 6 door prize ya. Sebelum kita masuk kepada 4 hadiah utama. 6, dipuas-puaskan dulu pertemuannya pada siang hari ini. K03 L21. Langsung maju ya, sudah saya sebutkan, langsung maju ya. E06 O03. Yang saya sebutkan langsung maju untuk terima hadiahnya ya. J09 E04. Oke. 6 hadiah door prize. Langsung maju yang sudah dapat. Sekarang kita langsung undi 4 hadiah utama kita pada siang hari ini. Ada televisi, ada apa lagi? 4 hadiah utama. Tolong suruh ngambil Koko sama Cici 4 ya. 4 hadiah utama ya. Langsung Panasonic Wireless. Yang dapat undian Panasonic Wireless pada siang hari ini adalah K01. Hadiah ketiga, Philips Blender. A07, Philips Blender ya. Hadiah yang kedua, microwave. Langsung maju, yang saya sebutkan nomornya langsung maju. T17 microwave, T17. Dan yang hadiah utama mendapatkan 1 buah televisi Toshiba LED 23 inch. A05. Langsung maju kok, langsung maju kok. A05. T17 tadi apa? Iya, microwave. Koko apa? A07 blender ya. Oh, A05 televisi ya, Koko. Lumayan. Saya aja mau beli TV ini enggak bisa-bisa, Koko dapat hadiah. Oke, okay, satu lagi. Panasonic Wireless tadi nomor berapa? K01 belum maju. K01. K Kalimantan. K01 tidak ada. Satu kali. K01. Oh, ada. Silakan kok. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dong untuk pemenang door prize kita pada siang hari ini. Blender Onkichi, silakan. Iya, blender. Iya, blender. Silakan. Satu buah microwave. Iya, nomor 3. Yang dapat, yang kasih hadiah diambil sendiri ya. Silakan Koko. Foto bersama-sama, silakan Koko. Foto bareng.
Atas panggung semuanya, untuk seluruh panitia dan untuk seluruh alumnus bisa maju ke depan. Seluruh alumnus, kita akan sama-sama menutup seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Tapi jangan pulang terlebih dahulu, karena jam 3 sampai jam 5 Anda ada coffee break dan waktunya Anda untuk ngobrol dengan teman-teman semuanya. Untuk seluruh panitia saya undang ke atas panggung, dan seluruh alumnus bisa maju ke depan kumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini tidak akan lepas oleh waktu, tidak akan lenggang oleh waktu, akan abadi selamanya. Setelah lagu ini kita akan sama-sama mendengarkan suara ketua panitia kita. It's a song that I hope that if you feel the words you join in with me. Even those at home that's watching the TV. Yang bisa lagu ini sama-sama menyanyi. Don't lose your way with each passing day. Make mas. You've come so far. Don't throw it away. Yang bisa keluar suaranya dong. Wonders are waiting to start. Live your story. Tangannya semua diangkat ke atas. Tangannya semua diangkat ke atas. Semuanya sama-sama. We hold on together. And the old dream will never die. Dreams see us through to forever as clouds roll by. For you and I, so. Sambil bergandengan semuanya, sambil bergandengan. Yang duduk bisa berdiri sebentar, yang duduk bisa berdiri sebentar. Ini adalah momen kebersamaan kita pada siang hari ini. Sambil bergandengan tangan, sambil bergandengan tangan. Sambil bergandengan tangan. Sambil bergandengan tangannya. Kita sama-sama dengarkan suara dari ketua panitia kita pada siang hari ini. Semua yang bisa tepuk tangan untuk Komuni. Would it be?
divine can help falling in love. Semuanya yang bisa sama-sama nyanyi. Like a distant star, surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life to. Kita tepuk tangan dulu untuk kebersamaan kita semua pada siang hari ini. Sekali lagi kita mohon jangan sampai lepas kebersamaan dan persahabatan kita sampai kapanpun juga pada siang hari ini. Luar biasa. Ingat, jangan pulang dulu karena masih ada KBB sampai jam 5 sore. Dan untuk pembelian buku-buku yang bisa disumbangkan, karena pembelian buku-buku nanti bisa untuk buku-buku kenangan Anda semuanya. Like a river flow. Souvenir bisa diambil di luar, setiap orang dapat satu. Jika undangan ingin beli, bisa. Bisa dibeli souvenir lagi. Something are meant to be. Hey. Take my whole life to. For I can't fall in love with you. For I kemesraan untuk kita semuanya. Tangannya di atas semua. Semuanya, semuanya. Semuanya sama-sama suaranya keluarkan. Ini luar biasa, sebagai rasa terima kasih. Tadi dari Koko siapa Koko? Koko Ali.
Penerimaan hadiah doorprize Koko Ali mau diserahkan kepada wali muridnya dulu. Untuk Subangsi. Luar biasa, terima kasih. Kalau yang lain mau mengikuti silakan boleh. Yang tadi dapat hadiah mau dikasihkan kepada guru-guru silakan. Siapa? Tadi yang BB Onyx atas nama Debbie Po belum diambil ya. Atas nama Debbie Po katanya. Ada. Ada ya, silakan. Kita ada next, tapi dihandle oleh event organizer. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu dan bekerja keras. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Khususnya Tim Gwen, Siuti, dan lainnya. Thank you very much. God bless you. Thank you.
when I close my eyes, there's an image of your face, and once again I come to realize you're a loss I can't replace. Soledad, it's a keeping for the lonely, since the day that you were gone. Why did you leave me so? Down the streets of Nothingville, where a love was young and free. Can't believe just what an empty place it has come to be. So beautiful.
future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. Take my life.
was true. Everything I do, oh, I do it for you. Terima kasih.
dan gelisah, menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kasih.